lagi dengan kami, teman Rebel Scope. Oke, tahun baru, semangat baru, tentunya unit baru. Di pertemuan kali ini, saya akan mengupas sebuah senapan. Nih, saya sekarang pegang senapan yang di depan saya. Senapan FE Crown. Tapi senapan FE Crown ini bukan senapan FE Crown seperti pada umumnya. Kenapa? Biasanya kan pada umumnya kan banyak kan Marauder, FE Crown, terus ada Dai State. Ini senapan FE Crown lokal, tapi rasa impor. Kenapa? Kita akan lihat reviewnya seperti apa. Kok rasa impor itu bagaimana? Yang pastinya worth it banget senapan ini di tahun baru ini. Mau tahu lebih jelasnya? Oke, lanjut kita ke reviewnya. Oke, para sniper se-Indonesia. Nah, di depan saya sudah ada unit FE Crown ya. Kenapa FE Crown ini saya bilang beda dengan yang lain dan sangat worth it dibeli ya? Karena dia adalah copy dari FE Crown ori. Dan saya menggunakan apa? Atau karena di depan saya ini ada dua tabung. Karena sistem FE Crown ini adalah sistemnya knockdown. Jadi misalnya kalau para sniper mau berburu di hutan, merasa tidak cukup lah bawa satu tabung, kita bisa bawa dua atau tiga. Pengen yang simple juga bisa pakai yang kecil. Yang 200 cc juga bisa, 300 cc juga bisa, 500 cc pun juga bisa. Nah, inilah unitnya. Ini adalah copy dari FE Crown Swedia. Bisa dilihat kalau tabung ini adalah knockdown, akan saya lepas. Ini kan bisa dilepas. Nah, misalnya tidak cukup bawa satu tabung kan, para sniper bisa bawa dua tabung. Misalnya terlalu berat pakai 500 cc, bisa 200 cc atau 300 cc. Sangat simple. Nah, untuk lebih detailnya, kita lihat dalamannya itu seperti apa, cambernya seperti apa, model bautnya seperti apa. Saya akan lepas popornya ini seperti apa. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Oke, para sniper Indonesia, itu sebelum saya bongkar popornya, itu adalah unit yang dipasangi tele dan mounting kamera ya. Dan saya juga pakai itu satu, itu adalah yang saya pakai. Unitnya sangat keren, sangat simple, sangat ringan. Sangat worth it dimiliki di tahun 2023 ini. Setelan powernya itu juga ada di samping ya, tidak kebanyakan seperti FE Crown pada umum yang ada di belakang. Untuk lebih detailnya lagi, mari kita bongkar, kita kupas, kita lihat dalamnya itu seperti apa modelnya. Oke, lanjut. Oke, para sniper se-Indonesia, inilah unit tadi FE Crown. Setelah saya lepas popor, saya laras lepas, tabung lepas. Saya menggunakan di sini yang tabung kecil aja biar simple ya. Nah, ini tabungnya knockdown, modelnya seperti ini. Ini yang 200 cc. Kemudian kenapa saya bilang beda dengan FE Crown pada umumnya yang harga 2,5-3 juta? Karena ini adalah kopi FE Crown Swedia. Bisa dilihat lebih detail. Sistem bautnya saja, kalau yang standar itu kan biasanya di atas ini 2. Ini sudah saya buat 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian seat lever pakai 2 tingkat ya, seperti FE Crown ori. Kalau pada umumnya kan biasanya 1. Ini saya buat 2 tingkat. Sangat cantik kan? Trigger pakai match
sangat lembut. Ini setelan pengaman trigger. Ini setelan powernya ada di sini. Nah, kan seperti orinya, manometer di bawah. Pengisian. Nah, sistemnya seperti ini. Sangat cantik. Rel pakai rel 11 yang kita gunakan. Nah, inilah istimewanya di sini. Setelan power ada di samping sini. Biasanya kan pada umumnya di belakang sini, putar-putar. Nah, kita sudah ada kecepatan di sini. Nah. Tuh kalau dilihat, tuh maju kan setelan powernya. Ini mundur. Nah, setelan powernya lebih mudah, lebih simpel, lebih keren. Tuh detailnya. Maju, mundur. Nah. Sangat cantik. Ini laras. Lebih kuat ya. Soalnya kenapa? Kita pakai 4 baut. Samping kanan, samping kiri masuk. Tinggal dikencangkan. Sangat keren. Kemudian tabung tinggal kita pasang di sini. Kita lebih dekat biar kelihatan masangnya ya. Dratnya pun juga tidak sembarangan, kita buat panjang agar lebih safety, lebih aman. Karena kita bermain di tekanan ya, makanya jangan main-main dengan tekanan. Kita harus buat se-safety mungkin, seaman mungkin. Oke. Nah, inilah wujudnya seperti ini. Kalau laras dipasang, popor dilepas, sangat keren dan sangat worth it untuk dibeli ya. Harganya juga ekonomis. Dan tentunya pasti garansi ya dari saya. Oke, kita lanjut ke unit kalau sudah kembali ke bentuk popor. Baiklah para snipers Indonesia, tadi kan sudah saya kupas ya bentuk telanjangnya seperti apa. Dengan tabung 200cc sangat keren walaupun bentuk telanjang. Nah, ini kan yang telanjang. Kemudian lebih keren lagi kalau bentuknya seperti ini. Sudah saya kasih popor, mounting kamera, paket teleskop Taurus. Sangat keren. Berarti sangat worth it dimiliki di tahun 2023 ini. Sangat keren, ganteng. Juga unitnya tidak berat, walaupun pakai 500cc. Besok saya akan bikin video reviewnya, akurasinya bagaimana, hasil buruannya dapatnya apa. Akan saya review lagi di part selanjutnya ya. Mungkin cukup sekian review dari saya. Apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan, ada kekeliruan, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Jangan skip. Agar saya lebih semangat lagi dalam membuat channel-channel yang bisa tentunya bermanfaat bagi para snipers Indonesia. Cukup sekian hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.